Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Ferry Channel. Dan ini tuh udah pagi ya. Ini udah jam 7, udah jam 7. Jadi saya itu rencananya mau isengin seseorang yang ada di kamar sana, seperti itu. Saya udah bangun dari tadi jam berapa ya? Jam 4:30 ya udah bangun, udah masak, udah selesai, udah mandi. Udah segala macam lah. Tapi dianya belum bangun juga, seperti itu. Kita bangunin sekarang ya, kira-kira dia lagi ngapain ya, udah bangun apa belum. Dan biasanya itu dia kalau bangun itu nggak langsung bangun, tapi pasti lihat HP dulu. Oke, kita lihat dulu dia main HP ataukah udah bangun. Sayang, sayang. Oh. Sayang. Sayang, where are you? Kamu lagi ngapain? What are you doing? What are you doing? Ini itu babyku guys, baby besar, baby gede, baby bontot ini tuh namanya. Bubu sayang. Ini bayinya itu belum bisa melek guys, soalnya dia itu baru lahir kemarin sore, jadi belum bisa melek. Bah, melek. Cilup. Bebinya udah bangun. Bangun dong sayang. Ayo bangun. Bangun. Iya. Hujan lagi guys, cuaca tidak mendukung akhir-akhir ini, sampai banjir di mana-mana. Cocok untuk berkembang biak guys. Hai cha, ayo bangun. Bangun. Berantakan. Tata cara gimana untuk bangunin suami. Dan dia sekarang udah bangun, dan biasanya kalau dia udah bangun itu saya setelah itu rapiin tempat tidurnya seperti itu. Jadi perlu nunggu dia bangun dulu guys untuk rapiin tempat tidurnya itu. Kebalik. Udah rapi. Oke. Jadi itu adalah aktivitas setiap pagi. Kalau kalian gimana aktivitasnya setiap pagi guys, bisa komen di bawah. Dan bagaimana cara kalian untuk bangunin suami kalian juga bisa komen di bawah di kolom komentar seperti itu.
Jadi itu aktivitas setiap pagi, biasanya jam 4 sampai setengah 5-an itu bangun. Setelah bangun langsung cuci muka dan jangan lupa sembahyang dulu. Setelah itu baru masak, beres-beres rumah dan bangunin suami, seperti itu. Jadi kan kebetulan ini tuh hari Sabtu Minggu suami itu di rumah. Seperti itu, guys. Oke, okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.